Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Akaun parti dibekukan, PPBM beri alasan bodoh untuk lepaskan pembekuan. Seluruh negara mula pandang sinis terhadap parti Pribumi Bersatu Malaysia. Sebaik sahaja rakyat dimaklumkan akaun parti telah dibekukan oleh SPRM. SPRM tentu ada asas apabila bertindak sedemikian dan pasti tidak melulu dan tergopoh-gapah bertindak. Memandangkan siasatan telah bermula 2 bulan lalu, maka nyata sekali SPRM sudah mendapati ada asas sebuah parti kecil tiba-tiba kaya raya ada wang begitu banyak di dalam akaun parti mereka. Rakyat juga tidak jahil apabila sudah melalui pengalaman yang ada pada kisah wang MDB, 1MDB, juga pembekuan akaun parti UMNO. Apa yang lebih menarik, setelah berhabisan berbelanja di PRU15, PPBM masih ada baki ratusan juta di dalam akaunnya. Ini bermakna wang diletakkan di akaun individu proksi seperti parti PPBM pasti lebih berganda jumlahnya. Tidak perlu saintis roket untuk mengetahui perkara ini. Yang membuat PPBM begitu angku adalah keyakinan mereka akan terus menjadi kerajaan selepas PRU15 lalu. Apa-apa wang ada di dalam akaun pasti tidak akan disiasat jika menteri-menteri PPBM berkuasa. Namun, takdir menentukan, walau menang lebih banyak sedikit, mereka tidak tetap menjadi kerajaan. Tambah lagi dengan kebijaksanaan pemimpin UMNO memilih untuk bergabung dengan pakatan.